Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad. Kali ini di brandnya Panasonic 2024 ini kedatangan set by set atau multi door terbaru dari Panasonic ya. Para sultan-sultan wajib punya nih teman-teman. Kenapa wajib punya? Ini cantik banget. Nih, penampakan kulkasnya teman-teman. Ini dari depan dulu ini mirror ya. Ini black tapi bisa buat ngaca. Jadi kalau di rumah gak ada kaca, ini bisa buat kaca. Dari bodinya ini tempered glass. Ini ada 1, 2, 3, 4 pintu teman-teman. Penampakan bagian depannya seperti ini teman-teman. Cantik sekali, cocok untuk kitchen set teman-teman semua. Ya, kita buka bagian dalamnya dulu. Iya. LED-nya ada 3, 1, 2, 3. Ini nah, ini juga ada LED-nya di sebelah sini juga. Nah, cantik sekali kan? Ada 4 pintu teman-teman dari Panasonic. Kita bahas fiturnya dulu. Fitur pertama itu kulkas ini udah dilengkapi dengan dispenser teman-teman. Ini dispenser. Mas, cara ngisinya gimana? Isinya di sebelah sini. Ini bisa 3 liter. Jadi nanti kita buka, kita masukkan air di sini. Tapi jangan takut teman-teman, ini udah BPA free ya teman-teman, udah ada antibakterianya. Jadi air yang dimasuk di sini pasti steril. Yang kedua, ini longgar teman-teman. Longgar, dalam, ini tempered glass, ini tempered glass, LED-nya ada 3. Ini ada air juga, Mas, ini kok ada air lagi buat apa? Nah, ini untuk bikin namanya es otomatis teman-teman. Jadi ini 5 liter, jadi masuknya nanti di sini teman-teman. Auto es twist. Ini ke bawah nanti otomatis esnya buka sendiri. Itu sendiri. Jadi tinggal ambil aja. Fitur unggulan dari ini itu namanya frame press teman-teman. Frame press itu apa sih teman-teman? Kalau biasanya kita nyimpen daging, ayam, ikan, sosis, itu kan di freezer, kan beku. Rasanya jadi dagingnya nggak enak. Terus ibu-ibu mau masak daging harus direndam dulu. Nek dimasukin di latih frame press ini, tinggal dipotong, tinggal dimasak, tanpa harus defrosting lagi, tanpa harus direndam dengan air teman-teman. Jadi namanya frame press. Ini Mas bisa bertahan berapa lama? 7 hari teman-teman. Jadi daging seger hingga 7 hari. Aman. Ini udah diuji di UI dan sebagainya. Ini udah di dunia udah pakai semua. Teknologi ini udah teknologi yang paling mahal. Mengawetkan daging, ikan, sosis, ayam 7 hari teman-teman. Nah, ini kalau pencinta sayur gimana Mas? Saya nggak seru daging Mas, sayur gimana? Nah, sayur ini ada fresh chef teman-teman. Ini suhunya sendiri, jadi untuk sayur itu kan biasanya kadang jadi kuning, terus apa namanya hitam-hitam. Di Panasonic ada suhu sendiri, fresh chef, ini bisa 4 hari, 5 hari bisa bertahan di sini. Sayur dan buah teman-teman. Jadi di samping ada fresh chef-nya ini, ada frame press. Terus di bawah ini lacinya juga luas teman-teman. Nah, di dalam di bawah ini juga ada frame press-nya juga. Jadi dua teman-teman. Sini bisa nyimpan, di sini juga bisa nyimpan teman-teman. Nah, ini bawah ini kalau misalnya nugget, kalau ini yang bisa nyimpan-nyimpan daging yang bisa bertahan lama. Kan kadang-kadang orang seneng nugget-nuggetan, daging sapi yang beku lama, ini beku semua. Jadi bikin esnya, es twist dan sebagainya. Terus kita menu depannya teman-teman. Nah, ini kita bisa lock dulu teman-teman. Kita tekan di sini. Nah, ini kan bisa disetting semua. Ini fridge-nya bisa setting. Bisa di 7 derajat sampai terendahnya 1 derajat teman-teman. Kalau frame press-nya dia minus 3. Minus 2 sampai minus 1 teman-teman. Sama 0 derajat. 0 derajat itu bisa untuk buah-buahan juga. Jadi bisa 0 derajat teman-teman.
Nanti bagian sini bisa 0 derajat. Jadi kalau masa nggak set daging bisa dialih fungsikan yang lain teman-teman. Ini frame press plus, jadi di bagian sini pengen membekukan di bagian luar ya cepet. Ini freezernya, freezernya bisa quick freeze teman-teman. Jadi quick freeze itu biasanya 8 jaman. Kan biasanya normal itu 2 pintu itu 16 jam. Ini bisa 8 jaman sampai 10 jaman. Ini minusnya bisa minus 22. Sangat dingin sekali teman-teman. Ini autonya, nanti ini bisa di on, bisa di off auto teman-teman. Ini ada Econavi teman-teman. Econavi itu apa? Jadi kulkas ini mendeteksi aktivitas penggunanya. Jadi penggunanya misalnya jam 7 pagi mau masak, jam 12 siang ambil es, sore jam 2 terus ambil buah, jam 3 dia minum, ambil minum. Jadi di saat-saat penggunanya ambil, dia optimalkan teman-teman. Namanya Econavi teman-teman. Untuk kulkas ini udah dilengkapi Nano X dan AG Clean teman-teman. Jadi di sebelah sini. Nah, Nano itu apa? Dia antibakteria, jadi menjaga makanan tidak bau, tidak tercampur, istilahnya seger teman-teman. AG Clean juga sama, jadi lebih tinggi lagi. Nah, dispensernya ini kalau misalnya di rumah ada anak-anak biar ini kan gampang terpencet mas gitu kan, ada locknya teman-teman. Nah, ini gak bisa dipencet, di lock, jadi aman, jadi lock teman-teman. Jadi anak-anak nyenengan tidak bisa mainan, harus dibuka lagi tuh. Jadi ini harganya berapa? Cuma 22 jutaan aja teman-teman. Nanti dapatkan kulkas cantik ini hanya di Candi Elektronik termurah dan terpercaya. Ini nggak semua toko bisa ambil seperti ini nih. Karena ini seri premiumnya dari brandnya Panasonic. Garansinya berapa? Garansinya 12 tahun untuk kompresor, 1 tahun spare part. Mas, listriknya berapa? Jangan khawatir. Kulkas F-Business ini dia start di 125 sampai 225 watt aja teman-teman. Jadi kecil sekali. Maksimalnya 225 watt. Rendahnya 125. Set by set sangat hemat listrik sekali teman-teman. Kemudian kalau beli online mas, rumah jauh, bisa beli di Tokopedia dan Shopee-nya Candi. Sekian konten dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Komen-komen kalau pernah pengalaman pakai kulkas Panasonic. Mas, saya pakai kulkas Panasonic misalkan 20 tahun. Komen-komen di bawah, saya butuh masukan dan sebagainya. Sekian konten dari saya. Terima kasih teman-teman. Itu